Pemirsa, kita beralih informasi dari wilayah Tapal Kuda. Lepas kendali, sebuah truk yang mengangkut sekitar 10 orang di Lumajang terguling Rabu petang kemarin. Satu orang mengalami patah tulang, sementara penumpang lainnya selamat. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lintas Selatan Desa Bagu, Kecamatan Pasirian Lumajang. Truk yang dikemudikan oleh Kalam, warga Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, yang membawa sekitar 10 penumpang lebih terguling. Saat itu, truk yang biasa mengangkut pasir ini melaju dari arah selatan usai berwisata liburan di pantai selatan Lumajang. Saat melintas di tikungan Jalan Lintas Selatan, tiba-tiba saja truk lepas kendali akibat setirnya mengalami kerusakan. Akibat kecelakaan ini, satu orang mengalami patah tulang, sementara jumlah penumpang lainnya selamat dan dievakuasi menggunakan mobil lainnya ke rumah masing-masing. Ya, soalnya dibanting kanan tidak kena sama jangkret. Banting kanan nggak bisa? Nggak bisa, jangkret setir. Waktu itu kondisinya jalannya gimana? Licin atau gimana? Nggak licin. Nggak terlalu licin ya? Oh, memang apa namanya? Nggak bisa dibanting setir gitu ya? Iya, ikutnya. Tapi bisa dibanting, nggak kayak gini, Mas. Nggak kayak gini ya? Setirnya jangkret. Sementara itu, proses evakuasi bangkai truk ini sempat menjadi jalur lintas selatan mengalami kemacetan panjang. Polisi menerapkan sistem buka tutup untuk melancarkan arus lalu lintas. Dari Lumajang, Yongki Nugroho, CTV.